Dengan Azam untuk memulakan musim baharu dengan langkah kanan dalam persaingan di peringkat awal agak seimbang di antara kedua-duanya, dengan Kuala Lumpur terlebih dahulu cuba untuk mencari kelebihan awal tetapi usaha yang dilakukan oleh Zafri Yahya gagal menumpaskan, menewaskan Helmi Eliza, dan kemudiannya menyaksikan penguasaan Pahang bermula dengan percubaan yang dilakukan oleh Dik Serwakame pada minit ke-15. Diselamatkan Syarbini Alawi, disusuli pula dengan kerak yang diatur oleh Fasa Rosli. Syarbini sekali lagi menjadi penyelamat pada minit ke-18. Namun tidak, minit ke-24 selepas Sadir Ramdhani meletakkan Pahang di depan. Percubaan awal yang dilakukan dapat disekat dan kemudiannya Sadir Ramdhani tenang untuk menewaskan Syarbini Alawi, melepaskan sepakan ke penjuru di sebelah kanan pintu gol. Peluang untuk Pahang menggandakan kelebihan melalui percubaan dari Jose Eduardo, namun bola sekadar melintasi hadapan pintu gol dan kemudiannya diikuti oleh Dixon Wakame yang hanya berdepan dengan Syarbini Alawi. Syarbini sekali lagi jadi penyelamat. Minit ke-32, Muhammad Sumareh juga gagal untuk melepasi halangan Rutaro Karube serta Syarbini Alawi yang dikerah bekerja keras, dan kemudiannya Dixon Wakame memperdaya dua pemain pertahanan. Fan Zakaria begitu juga dengan Rutaro, namun belum cukup, tak berjaya melakukan sepakan. Permulaan di separuh masa yang kedua menyaksikan perubahan oleh Yusri Ceklah memasuk Afiq Razali, mana menyaksikan kemasukan Afiq Razali nyata berbaloi untuk Kuala Lumpur mendapatkan jaringan penyamaan hanya 3 minit selepas babak kedua bermula. Namun selepas itu penguasaan terus ditampilkan oleh Pahang, yang mana menyaksikan Dixon Wakame kembali meletakkan pasukan pelawat di depan pada minit ke-52. Tampanan awal dari Syarbini Alawi, bola singgah di kaki Dixon dan Dixon tidak mempersiasakan peluang yang hadir. Percubaan dari Dixon Wakame selepas itu pula menyaksikan Syarbini melayangkan badan untuk menepis, menyelamatkan pintu gol Kuala Lumpur. Ikuti gerak yang dilakukan oleh Muhammad Sumareh, dan Dixon terus kecewa apabila Syarbini Alawi menjadi penghalang untuk Pahang mencari dan memburu jaringan yang ketiga. Peluang demi peluang dicipta oleh Pahang. Muhammad Sumareh dengan gerak dari sebelah kanan, tolakan yang dilakukan oleh Jose Eduardo gagal menepati sasaran. Punca dari sepakan percuma pantas kali ini menerusi Jose Eduardo pula, yang sekadar menyaksikan sepakan percumanya tinggi melewati palang gol. Tidak banyak peluang dicipta oleh Kuala Lumpur. Cilam di Paula yang dikawal rapi oleh Herculon, jelas sekali agak sukar untuk melepaskan percubaan yang lebih tepat. Dan kemudiannya ketika Kuala Lumpur sibuk mencari jaringan penyamaan, Dixon Wakame muncul untuk memastikan Pahang pulang dengan tiga mata penuh selepas beliau menghasilkan jaringan yang ketiga minit ke-94. Dixon bijak memperdayakan Syarbini Alawi untuk gol.